dalam karya Sagu Ambon. Ombak beralun, oh mamai, pohon-pohon pala di bukit sakit, burung-burung nuri menjerit. Daripada membakar masjid, daripada membakar gereja, lebih baik kita bakar sagu saja. Pohon-pohon kelapa berdansa, gitar dan tifa dan suaraku yang merdu. Oh ikan, oh taman karang yang bercahaya, oh saudara-saudaraku, lihat, mama kita berjongkok di depan kota yang terbakar. Tanpa aku sadari, laguku jadi sedih, mamai. Air mata kita menjadi tinta sejarah yang kejam. Laut sepi, tanpa kapal layar. Bumi meratap dan terluka. Di mana nyanyian anak-anak sekolah? Di mana selendangmu, nonai? Di dalam api unggun, aku membakar sagu. Aku lihat permusuhan antara saudara itu percuma. Luka saudara, lukaku juga. Ayat Rohaidi dalam karya Yang Hidup Kembali. Tak semua ombak menemu pantai. Kehidupan tak berulang, tetapi selalu datang. Jika malam bulan terang, ataupun di pinggir siang, kapanpun ia datang, tak pernah ada yang menghalang. Karena ia bagai laut yang selalu gemuruh dengan ombak yang kadang tak menemu pantai, pecah di jalan berantakan. Hidup adalah laut yang gemuruh, adalah gelora tak pernah reda, tak pernah berulang, tapi selalu datang.